Beberapa hari yang lalu viral siaran radio Malaysia yaitu Radio Era yang dihubungi oleh sosok yang katanya hantu kecelakaan yang curhat minta tolong untuk memberikan tas yang dibelinya kepada ibunya yang berulang tahun. Kala itu Fasik, selaku penyiar radio sedang melakukan live di TikToknya. Yang anehnya, curhatan yang dialami sosok tersebut tahun 1992. Sontak video live-nya tersebut viral di mana-mana. Awalnya, Fasik baru selesai berbicara dengan orang lain yang bercerita di siaran radio era tersebut. Namun tiba-tiba, siaran radio tersambung dengan seseorang yang ingin bercerita tentang insiden yang dialaminya. Orang tersebut bernama Nida. Awalnya dia bercerita seperti biasa. Tidak lama kemudian, dia sangat sedih dan bercerita sambil menangis. Setelah beberapa lama bercerita, Fasik dibuat bingung karena Nida bercerita bahwa dirinya jatuh ke jurang. Nida memohon kepada Fasik supaya tas yang dibelinya segera diberikan kepada ibunya. Ketika Fasik bertanya lokasi Nida, tiba-tiba saja Nida tertawa sangat seram hingga membuat seisi kantor di ruangan radio tersebut kaget dan ketakutan. Fasik lantas mematikan siarannya dan bertanya-tanya apa maksud semua itu. Terlepas ini settingan ataupun tidak, video ini sangat menarik untuk ditonton. Simak videonya. Alright, stay tune dengan Fazi guys. Kejap lagi kita akan stream Light Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Alright, Alicia, all the best. Okay, bonus round. Kita akan kata respon. Bye. Sabar, bagi end dulu kau ni macam kot. Hello? Macam boleh turun nama? Siapa ni? Saya. Ha? Saya, nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Hello. Saya nak cerita tentang luahkan perasaan tu gitu. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita anak saya. Pertama saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, saya pernah lawan cakap mak ayah saya. Sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi masa nak dekat raya tu, dia kata jangan keluar. Sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagi pun memang tengah kat kan masa tu. Okay. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah bag untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Saya nak sampaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia. Saya nak keluar sebab pembeli hadiah dia. Sebetulnya raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kulukilir bag tu macam dah habis. Sebab waktu raya kan jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya sangat masa tak kulukilir cari bag yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikulah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya macam masa tu saya tak buka tingkap semua start. Saya punya itu semua tak. Jadi dia dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya kikir dan kepada saya ambil mak saya tu, saya campak kat luar. Saya bukan biar mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong macam itu, dia tak bagi comeback tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir itu kat mak saya. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Kita sampai keluar dari kereta. Kita dah keluar pasir. Kita dah keluar pasir. Sekejap, saya tak faham. Kita dah keluar pasir. Zin. Ui. Ui, Zin. Aku tak lawak ni, Zin. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Kau ada suruh orang call? Astagfirullahaladzim. Tak.
Astaghfirullah. Zin. Tak, Din. Jujur aku sekarang. Dia tahu apa aku. Mana dia tahu aku mula tangan ini. Kenapa? Aku tak tahu, aku tak tahu. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab dia nak, sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Dah call dulu rumah aku dah. Siapa yang call tadi? Betul dengan aku cepat. Mana aku record ni 30 hari hilang kan? Boleh je aku record tu, boleh. Betul. Nanti diorang check esok je. Tak lawak weh. Oh, terus berhenti lah eh. Sorry guys, kalau korang rasa takut ke apa, minta maaf eh. Fazik pun tak tahu benda ni. Fazik pun tengah shaky juga sekarang ni. Okay, pasal dia cerita tadi, umur dia 23. Dia nak beli hadiah untuk mak dia, bag. Tu dia keluar. Dia tengok jalan tu straight. Tapi dia dah cakap, dia cakap macam tak nampak sangat. So dia termasuk kiri, dia masuk gaung. Aku ingat dia accident apa, pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua, dia cakap, dah start nangis dari sesak tau. So, tolong saya semua aku. Aku macam pelik, tolong apa ni kan. Cakap, so, tolong saya bag tu saya dah sampak dekat luar. Lepas aku macam okey lah. Lepas aku macam, tak faham. Cakap, kereta dah terbakar. Saya dekat dalam kereta tu. Kau tak seram sejuk ke? Kau tak seram sejuk ke? Harap-harap bukan real lah prank ke apa kan. Weh, kalau prank aku cakap kan, aku jumpa orang ni aku tumbuk tu weh. Kau nampak kan ni lah. Goosebumps ya.